RSUP Sangla Denpasar sebagai RSUP tipe A dengan wilayah Bali NTB NTT hingga kini terus merawat dengan baik pasien positif COVID-19 di samping pasien penyakit lainnya. Tim medis memberikan pelayanan dengan sangat baik. Mulai dari pemberian terapi, olahraga, makanan, hingga kejutan ulang tahun kepada pasien untuk meningkatkan imun serta semangat sang pasien. Pasien COVID-19 yang sembuh juga sangat berterima kasih kepada RSUP Sanglah Denpasar yang telah memberikan pelayanan hingga mereka nyaman dan sembuh. Seperti satu keluarga PDP ini, keluarga pasien SR di mana ayah, ibu, dan kedua anaknya sembuh dari COVID-19. Sang ayah dirawat selama 41 hari dari tanggal 16 April sampai 25 Mei 2020, sang ibu dari 28 April sampai 20 Mei 2020 selama 24 hari, sedangkan sang anak dari 6 sampai 16 Mei 2020 selama 10 hari. Dan berikut testimoni keluarga SR pasien sembuh dari COVID-19. Om Swastiastu. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim medis Sanglah yang telah merawat kami dengan sangat bersemangat, ramah, serta sabar sehingga kami merasa nyaman dirawat di rumah sakit Sanglah. Begitu juga kami sangat berterima kasih kepada tim terapi prana yang ada di rumah sakit Sanglah sehingga kami menjadi nyaman dan termotivasi untuk menjadi sembuh sehingga kami merasa tenang. Ingin mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada tim medis ruang rawat Mawar yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kejutan pada hari ulang tahun saya waktu itu. Sehingga kami sekarang sudah dapat berkumpul kembali bersama keluarga dan sudah dapat dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sekian dari kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak manajemen, pihak medis, dan tim terapi prana Rumah Sakit Sanglah. Tim Liputan Kompas Dewata.